تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Dari sebuah akhlak yang sangat agung dan ketaatan yang sangat besar serta hal yang bisa menerangi seorang hamba di dalam seluruh makna kehidupannya dan melapangkan untungnya berbagai kebaikan adalah sebuah sifat yang besar diterangkan di dalam berbagai tempat di Quranul Karim dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berbagai kondisi. Kita terangkan dari sebuah ayat bertemu di surah Muhammad pada ayat yang ke-21. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza azama al-amru falaw sadaqallaha lakana khairan lahum." Apabila perkara itu telah tetap, perintah itu sudah azam pasti, maka andai kata mereka sidq, benar, jujur kepada Allah, lakana khairan lahum, maka itu adalah yang terbaik untuk mereka. Ini adalah sifat yang agung yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat as-sidq. As-sidq itu kalau di bahasa Indonesia kan bisa bermakna kejujuran, bisa bermakna kesungguhan, dan bisa bermakna ketulusan. Itu diantara makna-makna ya. Karena sidq adalah sifat, apabila dia terkait dengan lisan, maka itu diartikan dengan kejujuran. Dia berucap sesuatu, tidak dia selisihi ucapannya. Dia selalu berkata yang benar. Kemudian kalau dia berada di hati, maka itu terkait dengan ketulusan, terkait dengan kekuatan semangat, terkait dengan keikhlasan, dan terkait dengan keteguhan di dalam kehendak dan keinginan. Dan kalau as-sidq di dalam perbuatan, di dalam anggota badan, maka itu bermakna kesungguhan. Dia bersungguh-sungguh, berusaha melakukannya dengan maksimal. Kadang sidik di dalam apa yang dia ucapkan, kemudian dia lakukan. Nah, itu juga masuk di dalam kesungguhan. Ya, dia jujur pada ucapannya, benar, kemudian dia buktikan ucapan tersebut. Dan ini suatu hal yang sangat agung dan besar. Karena Allah memberi kaidah tetap. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau mereka sidq bersama Allah, jujur, tulus, ikhlas, bersungguh-sungguh bersama Allah, lakana khairan lahum, maka itu yang terbaik untuk mereka. Karena itu as-sidq ini Allah Subhanahu wa taala puji dengannya para nabi dan para rasul. Nabi Ibrahim disifatkan sebagai siddiqan nabiyya, seorang yang jujur, siddiq di atas puncaknya. Demikian pula Nabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'd, yaitu jujur dalam janjinya.
Demikian pula Nabi Idris disebutkan sebagai Siddiqan Nabiya. Dan Nabi kita, Nabi Yusuf alaihi salam, dikatakan Ayuhas Siddiq, wahai orang yang Siddiq. Sebagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah contoh dan teladan di dalam hal ini. Karena itu dikatakan terhadap beliau dan pengikutnya, walladzi jaa'a bis-shidqi wa shaddaqa bih, yang datang dengan kejujuran dan membenarkannya. Di ayat yang lain, bal jaa'a bil-haqqi wa shaddaqal mursalin, bahkan beliau datang dengan kebenaran dan shidq, membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul. Allah subhanahu wa ta'ala memuji umat Islam ini dengan kejujuran. Dan Allah perintah untuk hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur, tulus. Betul-betul dia buktikan ketulusannya, kebenaran perbuatannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pada hari kiamat sorga untuk orang-orang yang jujur ini. Hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dhalikal fawzul 'adzim. Ini adalah hari di mana orang kejujuran itu bermanfaat bagi orang-orang yang shidq, orang-orang yang jujur. Untuk mereka sorga-sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Dan di surah Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan bagaimana gambaran kejujuran para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu di dalam memeluk Islam, di dalam membelanya, di dalam menjayakannya. Karena itu mereka diabadikan dengan sebuah ayat, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alih, wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada yang jujur, ada yang shidq, tulus, sungguh-sungguh. Mereka membenarkan janji yang mereka ambil terhadap Allah. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan hidupnya, maksudnya sudah meninggal ketika ayat ini turun. Dan di antara mereka ada yang masih hidup. Dan yang masih hidup ini tidak pernah mengganti sama sekali. Terus seperti itu. Itulah kehidupan orang-orang yang terbaik di tengah umat ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan as-siddiq ini dalam kehidupan beliau, yaitu berjalan di tengah para sahabatnya. Begini adalah akhlak yang agung. Hendaknya menyertai kita dan mewarnai kehidupan kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita perlu memeriksa siddiq, kejujuran, ketulusan, kesungguhan di dalam beribadah. Kita perlu sidik dalam niat dan kehendak kita. Kita perlu sidik jujur kepada Allah di dalam menerima ujian dan cobaan. Kita perlu jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala karunia dan nikmat yang Allah berikan. Sebab di kondisi apapun, pasti seorang menyandang sebuah karunia dan nikmat. Sebab kalau rezekinya sudah terputus, dia tidak bernafas lagi di atas muka bumi. Maka diperlukan sidik di dalam hal tersebut, kejujuran. Sidik di dalam beramal. Sidik dalam harapan. Kejujuran dalam rasa takut, kejujuran di dalam cinta, kejujuran
di dalam ridha terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bagaimana beliau di bulan Ramadan lebih dermawan daripada di bulan-bulan yang lainnya. Dan bagaimana beliau di Ramadan itu membaca Al-Quran lebih daripada yang lainnya. Dan bagaimana beliau di malam-malam Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir, beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya kejujuran, menunjukkan ketulusan. Kita dilatih untuk selalu jujur di dalam kehidupan kita. Jujur di dalam berucap, jujur di dalam beramal, jujur di dalam niat, di dalam keikhlasan, jujur di dalam segala hal. Agar supaya falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Andai kata mereka jujur kepada Allah, tulus, bersungguh-sungguh, itu adalah yang terbaik untuk mereka. Pasti akan membawa kebaikan, dan tidak ada kebaikan yang lebih daripada itu. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semua, menganugerahkan kepada kita semua siddiq, kejujuran, keikhlasan, ketulusan dan kesungguhan di dalam kehidupan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di kedudukan orang-orang yang jujur ini. Yang dikatakan di dalam Al-Quran, innal muttaqina fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di kedudukan yang jujur di sisi Allah yang maha berkuasa lagi maha mampu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.